sedikitnya 150 pemulung yang tergabung dalam KPK, Komunitas Pemulung Karawang, dan ratusan siswa SMK Negeri 2 Karawang bersama Wakil Bupati Dr. Selika Nurhadiana menyusuri jalan bebas sambil memungut sampah plastik dan kertas yang berserakan di tepian jalan. Aksi ini merupakan gagasan KPK yang meminta Pemda Karawang untuk bisa merasakan pekerjaan para pemulung di Karawang. Ajakan ini ditanggapi serius. Selika dan dia bersedia bersama para pemulung melakukan aksi turun ke jalan. Semula dari jumlah kecil, aksi ini disambut ratusan siswa yang memang sedang mensosialisasikan Hari Lingkungan Hidup ke masyarakat di depan sekolah mereka. Akhirnya para siswa dari SMK Negeri 2 Karawang pun bersama pemulung dan wakil bupati memungut sampah bersama di sepanjang jalan yang mereka lalui. Di sepanjang jalan, Selika mengajak sejumlah warga lainnya, termasuk pegawai pemerintah, untuk memperhatikan lingkungan. Selika mengatakan soal bersih-bersih rumah merupakan kebiasaan setiap hari, tetapi memungut bersama para pemulung adalah hal yang baru dilakukannya. Untuk itu, pada kesempatan Hari Lingkungan Hidup ini, Selika mengajak seluruh masyarakat supaya menerapkan hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Sementara itu, Wakil Bupati memberikan apresiasi kepada para pemulung yang sudah banyak membantu menciptakan lingkungan di Karawang menjadi bersih. Ya, tentunya seperti kita ketahui, memang kami belum ada perhatian khusus untuk bagi para pemulung sampai saat ini. Cuman ini justru Hari Lingkungan Hidup pada hari ini adalah wujud kepedulian kami, bahwa kami bersama-sama baik dari seluruh stakeholder, pemerintah, anak-anak sekolah, atlet-atlet dari Karawang, para pemulung pada khususnya, kita turun semua ke jalan untuk membersihkan jalan sepanjang bypass ini bersama-sama. Yang mudah-mudahan ke depan, tadi seperti yang diinginkan oleh para pemulung, bahwa ada jaminan minimal kesehatan dan pendidikannya, insya Allah ini juga akan menjadi program prioritas kami ke depan, bahwa kami akan melakukan kebijakan, bah, khususnya nanti saya akan laporkan kepada Bapak Bupati untuk agar supaya kami mampu lebih memperhatikan para pemulung yang ada di Kabupaten Karawang. Oh, kita sebagai ketua komunitas pemulung Karawang, intinya ingin adanya satu sinkronisasi antara Pemda dengan pemulung. Ya, kita butuh kesehatan, Bang, butuh makan. Nah, selama ini memang Pemda itu kita seolah-olah kita kan membantu pemerintah daerah untuk membersihkan lingkungan. Itu intinya. Yang kedua, memang kita mempunyai produk yang akan kita ekspos dari hasil pemulung itu gitu loh. Jadi intinya kita berharap pada pemerintah minta asuransi kesehatan atau seolah-olah perhatian lah pada pemulung. Jadi pemulung itu jangan dianggap sebelah mata. Ya, sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Lingkungan. Sesungguhnya pemulung ini mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam mengelola lingkungan. Tentunya sampah ya, memanfaatkan sampah. Cuma masalahnya keberadaan mereka hari ini masih dianggap setengah mata. Masih terjadi diskriminatif pemerintah di lembaga pemerintahan, masih terjadi razia terhadap pemulung. Kita juga masih ingin seharusnya pemerintah juga bisa berperan aktif bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka agar lebih sejahtera lagi. Masalah akses kesehatan yang harus mereka terima, akses pendidikan buat anak-anak mereka. Jadi marilah untuk tidak mendiskriminatifkan para pemulung di Kabupaten Karawang ini. Menurut Ketua Komunitas Pemulung Karawang atau KPK, Hedi Irwansyah, komunitasnya ingin mendapat pengakuan dari pemerintah karena pemulung sering berhadapan dengan Satpol PP. Dengan mendekati pemerintah seperti ini, maka pemulung akan dilindungi hak-haknya. Ia mengaku seorang pemulung setiap harinya hanya mendapatkan penghasilan Rp40.000 dari hasil menjual barang-barang bekas seperti plastik, kardus, dan pengepul. Bahkan hampir semua anak-anak pemulung tidak bisa sekolah. Terlebih para pemulung dihimpit harga sembako yang dinilai mahal untuk mereka. Berdasarkan catatan Komunitas Pemulung Karawang,
tercatat ada 240 pemulung, sedangkan menurut keterangan Dinas Sosial, jumlah gelandangan dan pengemis di daerah Lumbung Padi ini sebanyak 236. Dinas Sosial mengaku kewalahan membimbing gelandangan yang sedang dibekali keahlian dari belasan gelandangan yang sedang dididik. Dari Karawang, Asep SPN, tvberita.com.